Oke, maaf sebelumnya ada kendala sedikit. Baik, kita lanjutkan. Untuk kontennya yang tadi ada loyalitas pelanggan, tiga pilar loyalitas dan juga strategi 4R. Yang pertama nih, kenapa sih harus CRM? Nah, di sini terdapat tiga alasan, yakni akuisisi, retensi, cross-selling, dan juga upselling. Nah, apapun bisnisnya, kita selalu berjualan kepada dua tipe customer, yakni customer terbaru yang sering kita sebut akuisisi dan customer yang sudah ada. Oleh karena itu, kita perlu untuk memanage pelanggan agar akuisisi dan retensi ini berjalan beriringan. Retensi ini berarti jika pelanggan dapat stabil dalam jumlah pembelian produknya yang kemudian dapat dilakukan upselling dan juga cross-selling. Upselling ini contohnya seperti pembelian yang semulanya 100.000 menjadi 200.000 pada produk yang sama. Sementara cross-selling berarti penambahan atau penawaran produk lain yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Kalau kalian tahu Starbucks, ada Starbucks itu menerapkan upselling dan juga cross-selling, di mana upselling yang mereka tawarkan itu mereka menawarkan ukuran-ukuran cup minuman yang lebih besar dari sebelumnya. Misalnya kalian pertamanya itu memilih ukuran venti atau grande, entar mereka nge-up lagi. Nah, itu tuh untuk mendapatkan juga keuntungan dan juga saling berkomunikasi dengan pelanggan. Untuk cross-sellingnya sama aja. Biasanya untuk barista Starbucks itu kayak menjual cake atau menjual sandwich itu dibarengi dengan minuman yang kalian beli. Oke, next, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada kenapa sih customer itu pergi? Nah, alasan-alasan itu dalam persenan ada kayak gini nih. Faktanya itu 68% pergi customer itu karena layanan yang buruk. Nah, di mana tidak ada maintenance pelanggan dan juga tidak ada manage pelanggan. Dan juga kurangnya interaksi antara pelanggan dengan perusahaan akan membuat sebuah bisnis terancam. Oleh karena itu, kita perlu untuk menggunakan strategi CRM untuk mencegahnya. Karena CRM ini membuat suatu bisnis dapat memiliki layanan dan produk sesuai dengan pelanggan yang dimiliki. Oke, okay. Jadi tadi udah bahas nih tentang latar belakangnya, kenapa sih kita harus menggunakan CRM dalam bisnis kita. Tapi tahu nggak sih kalian apa itu CRM? Nah, CRM ini merupakan sebuah strategi bisnis dalam upaya menjalin hubungan dengan customer. Nah, diharapkan juga melalui hubungan yang terjaga tersebut, customer ini akan loyal terhadap produk yang ditawarkan. Selain dipahami sebagai upaya mempertahankan customer atau retain, CRM juga memiliki artian yang lebih luas yang mencakup peningkatan atau exchange dan juga mendapatkan atau acquire customer baru. Ada juga nih Haryati mendefinisikan CRM sebagai suatu rangkaian aktivitas sistematik yang terkelola sebagai usaha untuk semakin memahami, menarik perhatian, dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang menguntungkan atau most profitable customer demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat. Nah, prinsip dari CRM ini adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang kebutuhan dan perilaku customer. Dengan demikian, pelaku bisnis ini bisa memberikan pelayanan yang optimal sehingga customer bersedia untuk bertahan. Konsep ini juga penting dalam sebuah kegiatan bisnis karena sulit bagi sebuah perusahaan untuk bertahan dan bersaing tanpa mengetahui kebutuhan customer-nya masing-masing. Oke, selanjutnya ada apa aja sih tujuan dari penerapan CRM ini? Tujuan yang pertama nih dari Stanley tahun 2001 yaitu untuk mengenali pelanggan terbaik dan mempercayainya dengan meningkatkan pemahaman perusahaan akan kebutuhan mereka sebagai individu, memenuhi harapan mereka terhadap perusahaan, dan membuat hidup mereka berubah. Ada juga tujuannya untuk menciptakan keunggulan kompetitif secara terus-menerus terhadap merek, produk, atau bahkan perusahaan yang kita miliki dibandingkan dengan merek, produk, atau perusahaan pesaing atau kompetitor.
Lalu ada juga untuk memberi panduan kepada perusahaan dalam penggunaan teknologi dan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang tingkah laku dan nilai pelanggan dalam berkomunikasi serta berinteraksi sebagai dasar untuk membangun hubungan sejati dengan pelanggan. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertiannya, tahu tujuannya, kita juga membutuhkan manfaat apa aja sih dari CRM ini. Nah, kan CRM itu kan bertujuan untuk mempertahankan customer. Nah, namun lebih dari itu nih, terdapat beberapa manfaat lainnya yang bisa didapat seperti terbentuknya loyalitas customer dan menarik pelanggan baru. Yang kedua yaitu meningkatkan profit perusahaan dengan upgrading atau upselling dan juga cross-selling. Selanjutnya ada mendapatkan informasi kebutuhan dan keinginan customer, juga sistem operasional juga akan lebih terstruktur. Okay, next. Selanjutnya, apa aja sih elemen-elemen yang dibutuhin dalam CRM ini? Yang pertama yaitu ada customer care, yang kedua business care, dan yang ketiga yaitu infrastructure care. Untuk customer care nih, customer care itu berupa strategi dalam membangun CRM demi mencapai sasaran berupa retensi, akuisisi, dan penetrasi pasar guna mempertahankan pertumbuhan perusahaan dalam kondisi yang sehat. Sementara business care berupa penerapan strategi enterprise research planning yang merupakan sistem yang mengelola seluruh research perusahaan, terutama logistik, keuangan, dan sumber daya manusia yang dikaitkan dengan proses perusahaan. Dan yang terakhir nih ada infrastructure care berupa sistem dan network management. Bentuknya yaitu elemen fisik pendukung operasional perusahaan yang menjadi peralatan produksi perusahaan untuk memenuhi tuntutan service dan juga demand perusahaan. Oke, selanjutnya kalian sebagai entrepreneur atau seorang business woman dan businessman tentu harus memperhatikan cara-cara mempertahankan customer-nya. Nah, di sini itu ada 6 cara untuk mempertahankan customer kalian. Yang pertama yaitu menghadirkan lingkaran komunikasi, mengetahui profil customer, memanfaatkan penggunaan data, kembangkan data ini menjadi informasi baru, lalu kebutuhan dan keinginan customer itu didapatkan, serta yang terakhir yaitu mengembangkan potensi customer. Oke, langsung bahas tadi cara yang pertama yaitu menghadirkan lingkaran komunikasi. Nah, lingkaran komunikasi ini dibentuk antara perusahaan dan para customer. Hal ini baik dilakukan sebagai upaya membangun hubungan yang saling percaya. Komunikasi yang dimaksud ini bisa dengan berbagai cara, baik secara offline seperti mengadakan gathering, seminar, home visit, dan juga membuka outlet, atau secara online melalui sosial media, email, SMS, dan juga telepon. Nah, menghadirkan lingkaran komunikasi ini juga bermanfaat untuk mengetahui persepsi dan juga keinginan dari customer kita. Apalagi kan di era digital ya yang serba terbuka sekarang, di mana customer itu biasanya punya pengetahuan tentang produk kita yang lebih luas. Selain itu juga, dengan keberadaan media sosial ini dapat membuat pelanggan kita lebih suka melakukan interaksi secara langsung atau real-time communication dan biasanya tanpa ada batasan antara perusahaan dan juga customer-nya. Oke, lanjut yang kedua. Cara yang kedua yaitu mengetahui profil customer. Nah, biasanya nih seorang marketing mengetahui betapa pentingnya profil customer, di mana data profil ini dapat dipakai untuk memudahkan klasifikasi dalam pembuatan strategi pemasaran. Nah, profil customer ini juga meliputi banyak hal dari mulai informasi umum seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat, bahkan hingga informasi yang lebih detail seperti pendidikan, kemampuan ekonomi, jumlah anggota keluarga, kegemaran, hingga keinginan atau ambisi yang customer punya. Nah, agar profil customer yang didapat ini akurat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.
seperti dengan mengupdate profil secara berkala. Biasanya ini dilakukan melalui formulir atau bertanya langsung dan juga mengikuti sosial media customer, bahkan hingga menjalin komunikasi untuk mengenal kepribadian customer kita. Nah, pada intinya ini, customer profile atau profile customer ini biasanya didapat secara tepat melalui relationship yang telah dibangun oleh perusahaan dengan customer-nya. Oke, selanjutnya ada memanfaatkan penggunaan data, di mana di sini data merupakan metode penyimpanan informasi yang paling baik. Melalui data, perusahaan bisa lebih mudah menentukan strategi permasalahan yang tepat untuk masing-masing profil customer. Nah, sebagai contoh nih, mengenai informasi hari lahir dari customer. Nah, melalui data ini, hari lahir atau tanggal lahir ya, hari ulang tahun lah gitu. Nah, melalui data tersebut, perusahaan bisa membuat promo khusus bagi pelanggan yang berulang tahun atau setidaknya memberi ucapan. Nah, hal-hal sederhana kayak gini nih yang akan memberikan efek besar bagi rasa loyal customer kita. Informasi lain seperti komplain yang pernah dilayangkan customer dan juga beberapa kali proses belanja juga harus didata karena akan berguna dalam menentukan penanganan customer secara spesifik. Hal ini juga ibaratkan memposisikan customer sebagai teman dekat. Jika mereka sudah merasa dispesialkan atau merasa ya spesial nomor satu lah gitu, maka kecil kemungkinan juga untuk customer berpindah kepada perusahaan lain atau kepada kompetitor lain. Oke, cara yang keempat nih, ada kembangkan data menjadi informasi baru. Nah, ini berkaitan dengan data yang sebelumnya telah didapatkan, kan jadinya bakal kayak sayang gitu kalau nggak dimanfaatkan atau bakal sia-sia kalau nggak dikembangin gitu kan. Nah, maka kita dapat melakukan analisa secara ilmiah untuk mengubah data tersebut menjadi informasi baru atau knowledge. Nah, knowledge inilah yang akan digunakan dalam pembuatan kebijakan perusahaan ke depannya. Sebagai contoh nih, ada data angka belanja customer. Nah, kan jadi diketahui itu 10 customer dengan pembelanjaan terbanyak dalam satu bulan. Nah, informasi baru itu harus banget untuk dimanfaatkan untuk membuat program berbeda kepada ke 10 customer tersebut dibandingkan dengan customer lainnya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dan juga keinginan customer. Nah, mengetahui kebutuhan dan keinginan customer ini menjadi kunci dalam upaya pemberian pelayanan yang prima. Untuk mendapatkan informasi kebutuhan dan keinginan ini, komunikasi menjadi salah satu yang paling penting. Nah, kepo-keponya kita itu sangat diperlukan untuk menggali informasi dari banyak sumber. Kita tuh harus cara ngambilnya tuh jangan frontal lah gitu. Jangan membuat customer yang kita miliki itu tidak nyaman dengan cara kita mengambil informasinya. Nah, kita itu bisa lakuin cara-cara halus, seperti jika ingin mendapatkan email customer, maka kita juga bisa membuat kuesioner yang syaratnya yaitu mendaftarkan email kita sebelum mengisi kuesioner itu. Oke, selanjutnya yang terakhir, ada mengembangkan potensi customer. Bayangkan nih, saat pelanggan kita sudah percaya kepada suatu produk, maka besar kemungkinan untuk pelanggan itu bersedia atau mencoba produk-produk baru dari brand itu. Nah, hal inilah yang harus dipahami dalam upaya mempertahankan customer atau retensi customer yang tadi. Nah, di mana kita harus memberi peluang kepada mereka untuk berkembang dengan mempercayakan banyak hal kepada perusahaannya. Contohnya seperti dari pengembangan potensi ini, yakni dengan meningkatkan angka pembelian dari masing-masing customer. Kayak misalnya nih, contoh sebelumnya satu orang customer itu biasanya cuma belanja satu kali per bulan. Nah, kita tuh bisa ningkatinnya jadi
setidaknya gitu, atau minimal dia tuh belanja 2 kali per bulan. Nah, banyak juga sih cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil ini, kayak kayak misalnya kita ngasih diskon atau kita ngasih gratis ongkir, dan juga ngasih penawaran khusus yang lainnya. Nah, dari konsep CRM yang tadi kan udah jelas ya bahwa loyalitas customer ini nggak terbatas pada kualitas produk yang ditawarkan aja, tapi kita juga berperan dalam komunikasi atau hubungan relasi yang baik dengan customer-nya. Okay, selanjutnya ada materi 3 pilar loyalitas, di mana terdapat 3 faktor yang membuat pelanggan itu menggunakan produk kita, kemudian tetap menggunakan produk kita, dan menjadi loyal di kemudian hari, dan tidak lupa untuk merekomendasikan produk kita kepada customer lain, sehingga pembeliannya ataupun belanjaannya itu meningkat. Nah, yang pertama itu ada value. Value itu dalam bisnis berarti kan alasan customer membeli produknya, karena kan suatu produk memiliki benefit yang relevan dengan customer, yang maka dari itu customer bakal memilih produk tersebut. Nah, value ini juga dapat berupa banyak hal, bisa kayak harga yang murah, potongan harganya, kayak diskon harganya, perusahaan yang ngasih poin-poin setiap pembelanjaan, layanan dari perusahaan itu yang sangat ramah atau baik, dan juga lainnya. Nah, sementara brand itu kayak seberapa baik sih brand kita ini atau produk kita ini dikenal oleh masyarakat, dan seberapa mudah sih dicari produk kita itu oleh masyarakat. Kayak misalnya kalau ibu-ibu kan suka bekalin anaknya ya, bikin Tupperware gitu kan, biasanya ada member-member Tupperware atau reseller-reseller Tupperware, kan brand Tupperware itu sudah sangat dikenal ya di kalangan ibu-ibu yang suka membuat bekal untuk anak. Dan biasanya kan kita tahu kalau misalnya ada nih contoh-contoh kayak, aduh Tupperware aku hilang, takut dimarahin mama, yang kayak gitu kan biasanya. Karena berarti si brand Tupperware ini punya personal branding yang cukup kuat. Oke, lanjut. Selanjutnya ada relationship, di mana relationship ini akan terjadi jika ada komunikasi intens antara pelanggan dan juga perusahaan, seperti yang sebelum-sebelumnya dijelaskan. Komunikasi ini bukan hanya komunikasi kayak kita ngobrol langsung ya, tapi kayak bisa misalnya di media sosial kita kayak bikin kuis, kan itu berarti secara tidak langsung kita berkomunikasi juga dengan audiens-audiens kita. Next. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu ada strategi 4R. Strategi 4R ini ada yang pertama yaitu referrals. Referrals ini merekomendasikan kepada orang lain. Biasanya, kalau customer yang loyal dan juga puas terhadap produk kita, dia akan dengan mudah untuk merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Sebagai contoh, ya tadi yang Tupperware tadi, di mana ibu, biasanya ibu-ibu yang memiliki anak usia sekolah, dia suka bikin bekal kan. Nah, dan kita juga tahu kan, kalau misalnya ibu-ibu biasanya kan suka kayak arisan, suka apa. Nah, itu dia biasanya saling merekomendasikan produk apa aja sih yang bagus atau yang rekomen lah gitu buat dipakai. Nah, referrals ini juga kalau sekarang kan banyak kayak, pakai kode referral aku dong, pakai kode referral aku dong biar dapet diskon. Nah, itu juga kan salah satunya strategi-strategi dari CRM. Okay. Selanjutnya ada recovery. Recovery ini merupakan aktivasi pelanggan, di mana biasanya itu dilakukan kepada reseller yang semulanya itu dia penjualnya tinggi sekali, tapi jadi sedikit menurun nih beberapa waktu terdekat ini. Nah, maka
solusi yang bisa kita tampilkan atau kita maaf yang kita beri yaitu dengan mengadakan gathering atau diskusi antara produsen dan reseller untuk meningkatkan penjualannya. Di mana gathering ini kan berarti kita kayak bonding lagi gitu kan. Nah, apabila bonding-bonding ini sudah dilakukan dengan baik, kan pasti perusahaan dapat menggali apa sih permasalahan yang dihadapi oleh reseller-reseller tersebut, sehingga nantinya akan ditemukan solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya, ada relationship lagi nih, karena kan kita CRM ya, R-nya itu relationship. Jadi ada relationship di mana di sini hubungan antara customer dan juga perusahaan itu harus dijaga dengan baik, yang bisa dilakukan dengan beberapa hal. Contohnya itu kayak reward atau juga ngasih poin-poin kepada pelanggan. Relationship ini juga bisa dijaga dengan kayak kalau kalian misalnya punya pelanggan prioritas nih. Nah, dengan pelanggan prioritas ini kan biasanya cuma 5% dari seluruh customer dari bisnis kalian. Nah, walaupun 5%, tapi biasanya dia menyumbang lebih dari 60% penjualan di bisnis kalian. Maka dari itu penting nih buat kalian mempertahankan si pelanggan 5% ini. Nah, biasanya kalian bisa mengikuti dengan memberikan layanan-layanan yang lebih seperti ada contoh itu kemarin saya lihat sebuah perusahaan pupuk Kaltim, sepertinya pupuk Kaltim, dia itu kayak membuat relationship dengan mengunjungi rumah pelanggan setiap beberapa bulan sekali. Nah, itu tuh biasanya untuk mempertahankan hubungan antara pelanggan dan juga perusahaan, agar si pelanggan ini nih yang ngasih keuntungan ke perusahaan kita lebih dari 60% tidak jatuh kepada kompetitor lain. Selanjutnya ada yang terakhir, ada retensi. Retensi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, yakni mempertahankan, di mana mempertahankan di sini mempertahankan jumlah pembelian yang biasanya dibeli. Kayak ini, biasanya pelanggan itu belinya cuma 100.000. Nah, kita harus mempertahankan si pelanggan ini cuma beli 100.000 terus. Tapi kalau bisa, kita tuh harus upselling dan juga cross-selling produk kita kepada pelanggan itu. Jadi jangan sampai dia downselling atau dia lebih mengeluarkan harga yang lebih murah dibandingkan biasanya. Tetapi kita harus mempertahankan dia atau bahkan menaikkan atau meninggikan pengeluarannya terhadap bisnis kita. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh CRM nih. Yang pertama nih ada Starbucks. Starbucks itu kan ngasih CRM-nya bentuknya kayak kartu Starbucks itu. Biasanya kan kalau misalnya customer yang belanja pakai kartu Starbucks dapat potongan harga atau dia dapat poin-poin yang nantinya kalau misalnya dikumpulin bisa ditukar lagi dengan produk-produk dari Starbucks itu sendiri. Selanjutnya itu Satpam BCA nih. Bukan hanya kita ngasih produk-produknya, kan kita harus ngasih layanannya ya. Di sini itu layanan yang dikasih oleh Satpam-Satpam BCA itu kan menjalin hubungan baik dengan customer-nya, di mana customer dari BCA biasanya sangat puas dengan layanan dari Satpam-Satpam BCA ini. Biasanya ada mem gitu kan, kayak ngebandingin Satpam-Satpam gitu. Satpam BCA paling oke, kayak gitu kan. Nah, karena itu juga menunjukkan kepuasan dari pelanggan yang niat terselubungnya juga kayak ada implisit. Secara implisit itu apa ya, kayak dia tuh merekomendasikan juga bahwa Satpamnya aja baik, apalagi bilangnya kayak gitu mungkin ya. Selanjutnya ada Point Coffee nih. Point Coffee miliknya yang suka nongol di Indomaret. Nah, Point Coffee itu punya layanan tiap tiap
Senin, di mana kalau misalnya setiap Senin tuh kan biasanya kita males ya. Biasanya kita males buat apa-apa. Nah, Poin Cafe itu nyediain promo setiap hari Senin 50%. Di mana tagline-nya itu kayak I don't like Monday, ya kayak gitu. Jadi ini juga orang-orang kebanyakan sih ke Poin Cafe hari Senin ya, termasuk saya juga. Oke. Selanjutnya ya, di sini ada aplikasi-aplikasi seperti aplikasi McD. Di situ aduh, maaf. Di situ nyimpan penawaran-penawaran atau kayak harga yang lebih murah daripada kita beli langsung ke outletnya. Selanjutnya juga ada Apple ID nih. Biasanya Apple ID itu ngasih pelayanan bahwa kita tuh bisa ganti-ganti HP, maksudnya tetap di iPhone, tapi walaupun ganti atau upgrade kayak dari saya dari iPhone XR ke iPhone 14 mungkin ya, itu kita data-data si penggunaan dan juga kayak yang lainnya itu masih bisa tersimpan di ID yang Apple ID. Selanjutnya juga ada voucher nih yang paling banyak kita tahu bahwa biasanya perusahaan-perusahaan atau ya bisnis-bisnis itu memberikan voucher diskon kepada pelanggan-pelanggan mereka yang salah satunya itu merupakan contoh dari CFM. Okay. Nah, mungkin cukup sekian sih penjelasan dari saya mengenai CRM ini. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung chat ya di kolom komentar atau langsung nyalain mic-nya ya. Okay. Baik, mungkin teman-teman yang bisa atau ingin menanyakan mengenai materi yang telah disampaikan bisa langsung chat aja ya. Atau kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi webinar ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga maaf kalau misalnya ada perkataan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.